Ini ada satu keunikan yang unik. Nah, ini bambu kurung tapi mengurungnya kebalik lur. Ini kecil lucu, kita ambil lur. Bambu yang unik ini. Nah. Ya, ini sudah kepotong. Ini bambu kurung yang sangat lucu lur. Ini ada sambung rosonya. Ini mengurungnya kebalik lur. Kayak cemeti ini. Habis ke atas turun ke bawah lagi lur. Ini sampai kering ini. Ini aja sampai patah ini. Ini. Tapi kita buang sekalian. Dan ini ada satu keunikan yang unik lagi tadi. Ini adalah kurung yang kecil. Nah ini kurung bambu, kurung yang kecil, unik. Ini kurung lam jalalah ini lho, sudah. Dan itunya panjang ke sana. Kita ambil ini kecil-kecil unik dari sebelah sini ini. Kita ambil unik bambu dah tua. Ya, ini kita masuk dalam rumpun bambu apus. Ini ada satu penampakan yang unik. Ini sepertinya ini. Ini bawah sabdo dan naik ini seperti ada arus jalurnya, ada arus jalur dan atasnya sabdo lagi loh, ada sabdonya dua ini. Benernya ini unik, tapi coba kita minta bapaknya boleh enggak. Kalau enggak boleh enggak apa-apa, kita review saja lur. Kita cari yang unik-unik lainnya. Ya, alhamdulillah ini tadi sudah tereksekusi lur. Ini bambu sabdo seperti rancang Kencono ini lur. Dan atasnya sabdo lagi, dan ini seperti ada arus-arus jalurnya lur. Nah, inilah dari bentuknya. Sabdo bawah seperti rancang tapi bukan ini loh, ini sabdo double dan atasnya sabdo lagi. Dan ini bapaknya ini yang punya ini. Dan ini loh, ini ada satu lagi loh. Ini masuknya pati lele atau tumpang sari, kurang jelas ini loh. Dan ini sudah ada carang jajar atasnya juga ini. Dan yang ini juga ini loh, ini langsung dan ini loh juga ini. Nah, ini sabdo lagi plus carang jajar atasnya ini, tapi bawahnya ini sabdo. Tapi yang penasaran ini loh, ini pate lele atau hari ini, masalahnya ini tipis banget perbedaannya. Tapi sebelahnya baru mata tunas ini lur. Ini baru mentil-mentil, baru mental ini. Kita teliti dulu lur, pelan-pelan. Ya, alhamdulillah pembulangan hari ini kita dipertemukan dengan keunikan bambu duri dengan bambu apus. Ini yang pertama tadi. Ini masuknya seperti belalai atau angkat saja cemeti ini loh. Ini balik arah
saya nggak mau jadi pamengkang ini loh, sudah membelah-belah ini seperti noko tarung ini sebenarnya. Ini bambu sangat-sangat tua. Dan yang kedua ini tadi loh, ini bambu kurung mini. Ini kecil tapi unik loh. Ini masuknya kurung lam jalalah karena rapat banget loh dari sisi ini. Dan yang ketiga ini tadi, nah, ini dari sini seperti rancang kencono loh. Sebenarnya ini cenderung mirip-mirip sabdo ini. Ini sabdo, sabdo double. Dan ini anehnya nih loh, ini ada arus-arus jalurnya ini, seperti mau jadi jalu tapi enggak jadi loh. Dan ini juga ini bolong alami, dan atasnya ini ada sabdo loh. Ya alhamdulillah hari ini di kasih 3 poin, 2 bambu duri dan 1 apus. Ya, pembulangan saya akhiri sampai sini lur, ini sudah waktunya pulang. Jika ada salah kata tindak tanduk yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lur. Terima kasih dan matur suwun.